Di awal tahun ini, tim Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Helvetia menggagalkan peredaran narkoba dari seorang wanita paruh baya yang rumahnya dijadikan sebagai gudang narkoba. 9 kg sabu dan 2.800 butir pil ekstasi disita petugas. Inilah video penangkapan seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penyimpan dan pemasok narkotika. Pelaku diamankan dalam rumahnya yang terletak di Jalan Serbaguna Ujung, Dusun 4, Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan petugas, rumah YT selama ini dijadikan gudang dan tempat mengepak narkotika. Petugas mengamankan 9 kg narkotika jenis sabu dan 2.800 butir pil ekstasi yang disimpan YT di dalam rumahnya. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan, petugas mengamankan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 40 butir dari tersangka AS. Polisi mendalami kasus dan mengantongi nama YT yang selama ini berperan sebagai penerima narkotika yang rumahnya dijadikan gudang barang haram tersebut. Dari Unit Reskrim Polsek Helvetia melakukan surveillance terhadap salah satu TO atau target operasi kita. Hasil mengamankan 8 bungkus sabu-sabu yang dikemas dalam plastik atau bungkus teh Cina dengan merek Guanyuang. Dan ada 7 paket sabu-sabu tanpa logo. Dan barang bukti ekstasi ada 2.800 butir. Yang bersangkutan ini dari pemeriksaan atau pengakuan awal, dia hanya ditempati atau rumahnya dipinjam sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu. Namun dari hasil pendalaman, ternyata yang bersangkutan termasuk, istilah mereka ini termasuk yang mengecak atau ikut berjualan. Petugas masih terus melakukan penyidikan kepada tersangka YT yang dinilai tidak bisa bekerja sama dan diduga menutup-nutupi informasi kepada petugas. Pelaku pun terancam pasal berlapis dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan.